Mana nih? Oh, itu dia Halo. lautnya. Mana nih? Apir. Aduh, tunggu-tunggu ntar ya. Oke. Ini aku nggak bisa Apir miring di ya? Oh, bentar. otorot. Rotationnya. Nah, begini nih. Mending banget. Halo, Deku sayang. Aku lagi sama Halo, siapa coba? Kade. Hai guys. Kok Hai kecil Afika. banget suaranya ya? Aku pakai Afika. earphone. Sumpah suaranya kecil banget, Far. Kok gue kayak bersih putih cakep di sini. Itu. Kamu pakai earphone aja lagi. Itu WC dong. Geser. Gimana nih? Kok Pakai suaranya earphone kecil ya? bawa enggak? Coba Bawa gede. earphone enggak? Suaranya kecil coy. Kok aneh? Error dari showroomnya sih biasanya gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Aku restart dulu ya, bentar. Ya udah. Oke, kita tunggu. Sebenernya. Jadi kita paling showroom sama kameranya itu sampai sekitar jam 9-an karena nanti dia ada jadwal lagi, guys. Iya nih, aku habis upload TikTok. Gimana sih? Susah ya ngatur ini. Agak berantakan nih, mana? Kalau begini kayak apaan tahu? Collab sama Papa Erwin ngapain? Kan udah satu rumah. Lagian kalau Papa aku collab, jadi dia nggak ngerti cara make showroom. Sayalah. Ya. Kocak. Lupa aku. Kita ke kamera lagi. Ini tuh mana sih? Oh, kelewatan, sorry. Kak Amir, where are you? Oh, ini per tim toh. Kitri. Oh, enggak ding. Mana sih orangnya? Nah, kita ketik aja. Susah. Ya udah. Oke, kita coba lagi. Enggak pop up gitu. Enggak keluar namanya. Jelas. Mira. Kok nggak ada nama dia? Tari, sabar. Nama dia kok ngilangi, mohon maaf. Tidak ada, mohon maaf. Ntar aku restart dulu ya guys. Ayo, Kak Amir. Screeching up.
Yay! Meet guys. Arigato. Dibikinin sama Papa Erwin. Haha, oh, harumnya. Wah. Suara coba. Nah, gini suara baru bagus. Sekarang dorus dikata nyanyi. Terus iya dong. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah kabar aku baik. Bagaimana juga dengan Anda, kan kita udah beda tim terus jarang ketemu nih. Ngapain aja? Alhamdulillah baik. Aku lagi kegiatan sih. Iya, kangen deh Afika. Oh, masya. Ayo dong main. Ayo main kemana? Main ke taman kanak-kanak. Perosotan. Aku sih masih cukup umur. Kamira masih cukup gak umurnya? Aku masih cukup kok orang umur aku. Iya, enak banget makan mie. Seabel. Aku sama Abel juga pemudaan aku kayaknya. Bener-bener loh. Aku sama Abel jangan ngadi-ngadi Mira, jangan ngadi-ngadi. Dasar dunia tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Mau makan mie. Kenapa sih kamu sengaja showroom sama aku tadi siap-siap mie goreng lagi? Iya. Enggak, soalnya. Iya, soalnya sengaja tadi ya? aku bukannya sengaja, tapi aku tuh abis selesai latihan nge-gym. Asik. Ini aja. Anak kecil nge-gym. Gue ngapain biar kita orang tua di rumah dulu. Makan, rebahan. Pengen deh bikin challenge apa ya? Challenge semi pedes. Samyangan kuy. Sayangan yuk, sayangan. Iya. Sayangan. Itu lagi nonton ya? Enggak. Oh, berisik ya? Adek aku lagi main sama temennya. Oh, main apa? Emang satu kamar. Enggak. Dia lagi main. Gak tau dia lagi main apaan sama temennya, teleponan, Discord gitu. Emang berisik ya anaknya? Lumin aja. Lucu tuh kayaknya adeknya. Culik ah. Gak boleh. Culik ah. Lu gak bisa geser ke sini ya? Geser ke sini. Gimana? Ini yang layar. Gak bisa. Gue bisa. Adek aku cowok loh, kamu mau nyulik. Pas juga boleh, adek aku lagi open BO. Lagi lawan jenis bisa lah. Biasa lah. Tapi dia tuh pecicilan banget tau. Gak apa-apa, itu dia. Aku tuh suka cowok pecicilan. Catet guys. What? Oh, catet guys, catet guys. Iya, apaan tuh? Ada bunga-bunga. Bunga-bunga lope-lope. Sekarang kayak gitu ya? Oh, lagi Valentine gak sih? Valentine itu gak sih yang surat-surat itu? Oh iya, buat surat kalian. Surat dong, kasih aku surat cinta. Fan letter, Afi. Jangan keselak loh, Afika. Kita lagi ada di, apa, namanya? Tempat lah. Nggak, kita lagi, apa sih, ngapain sih? Gue nggak tahu, budak-budak. Gak ngerti, udah, nggak ngerti. Kamira kita baru sekali loh showroom, kayaknya kita harus setiap hari deh showroom. Oh, mau lo? Besok iya, sih mau. Aku ada sesuatu. Apa tuh? Apa dong? Lagi debus. Siapa yang debus? Surat untuk Opung. Heh, apaan gitu loh maksudnya. Opung. Gue... Udah paling maaf nih, dikatain Opung nih. Tiap hari. Lagi lo rola. Amira, Omdo, apaan sih? Salah mulu hidup gue. Aduh, dikira kan poni gue. ASMR. Ayo lo, poninya, ayo lo. Biasa ya. Poni bagus tuh. Poni bagus tuh dikatasin. Emang cowok aja yang punya jambul. Aku juga ada jambul.
aku juga ada sebenarnya, cuman karena lagi rambutnya lagi mendukung aja, jadi nggak kelihatan banget. Halo Namboru, kamu selain lagi makan mie ngapain aja? Showroom. Duduk ya sama showroom. Gue nggak ngapa-ngapain sih, paling ini cuman lagi makan. Live showroom, lagi lihat laptop. Kok nggak ngajak-ngajak makan mie bareng sih? Kamu latihan? Oh iya ya, lupa. Iya ya, lagi latihan ya. Ada nenek-nenek ini dong ke tempat latihan, kita makan bareng. Ya kali gue nungguin lu selesai latihan, buset. Kecuali kalau lagi istirahat, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam tuh. Dari siapa itu? Dari siapa? Kamira. Kamu siapa? Maklum udah opung-opung. Afika, kata kamu? Yes. Kalau gimana ya, muka aku muda nggak maksudnya? Moon muda kan? Kok orang-orang pada bilangin aku opung-opung sih, padahal dulu kan kamu bilang kan kalau misalnya aku sama Abel mudaan aku mukanya. Ya biasalah, itu adalah tipe-tipe fans yang ingin selalu diingeti gitu, jadi biar kakak mikirnya oh mereka yang manggil gue tuh apa opung-opung mukanya, tua-tua tuh pada jawab tua-tua semua dong. Mereka nggak suka sama aku nih, warga-warga showroomnya parah banget. Masa ngatain aku opung-opung kemarin, Afika? Hujat-hujat. bully. Iya nih, opung-opung, padahal mereka yang opung-opung. Iya, padahal kan lebih rata-rata lebih tuan mereka ya daripada kamera. Iya, orang aku aja imut, masih imut-imut gini. Awas keselak. Makan mie. Enggak. Makan mie-nya dikunyah ya. Dikunyahnya tuh kalau kata orang Islam tuh harus ngunyahnya tuh nyampe berapa kali gitu. Kalau bisa kalau ngunyah itu benar-benar sampai lembut dan halus sampai kayak pasir. Kalau bisa tuh kalau bubur kudu tuh... kalau bubur kudu dikunyah lagi enggak? Iya, dikunyah dulu baru ditelan kalau bubur. Tapi kan udah hancur-hancur gitu. Gak apa-apa, biar nambah hancur. Ini ada nih yang nambah. Bilang nih, kalau bisa mie-nya di blender. Jadi ngasih itu. Ide deh. Yang bagus. Makasih Kak Reja, Kak Ija. Ayo dong kasih surat. Afika bilangin ke warga showroom kamu juga, disuruh pakai lagi kan. Suruh bilang. Kasih sour, showroom, apaan sih? Apaan sih Kamila? Kamu kenapa? Suruh apa namanya, kasih surat. Oke, kita lihatnya dari sini kan nih. Ayo, Minasan. Emang kamu aja yang lagi makan, surat. Aku lagi makan. Kamila tuh dulu SMA atau SMK sih? Aku dulu, aku SD. Enggak maksudnya. Apa tuh? Coba. Aku waktu awal-awal masuk JKT. Enggak maksudnya kakak, apa sih? Kan biasanya disuruh kayak milih SMA atau SMK gitu. Kalau kakak dulu masuknya apa? Dulu masuknya SMP, kalau SMA. Enggak, lu tuh SMK atau SMA? Dia ngomong SMP. Enggak tahu gua. SMA? Gua enggak denger tadi kayak dia ngomong SMP gitu. Kamila ngebuk, guys. Oh, aku SMK. SMK 48. Weh. Enggak, SMK 4 maksudnya. Patok. Oh. SMK 4 tambah 8. Jadinya 48 banget. 48 banget.
Iya, aku emang anaknya 48 banget. Emang dari bayi juga. Dari bayi, jadi lu di 48 ya gitu. Keren lu ya. Bukan, biasanya tuh mama aku ngasih baju bayi ada 48-nya pasti. Gambarnya 48. Kalau nomor absen 48 suka. Oh iya ya. Kamu gimana? Nanti milih SMA atau SMK? Aku kayak mau SMA aja karena aku sudah memikirkan pengen SMA di mana. Betul. Emang harus SMA. Emang harus SMA. Kalau aku SMA. Ya maunya aja. Maunya sih aku jadi anak pinter aja biar bisa skip kuliah. Canda kuliah. Waduh. Yang begini nih masa depan bangsa dan negara cerah bersinar. Kalau enggak kamu ini mantap aja SMA Al-Kausar gitu biar kayak nanti keluar-keluar jadi ustazah. Boleh ya. Mantap. Ntar gue rukiah lu. Aku bilang itu di rukiah. Masa aku di rukiah? Iya, siapa tahu ada. Ntar kamu gak aku rukiah balik ya. Iya, enggak apa-apa. Karena aku tidak pernah merasa sedang kesetanan. Aku sih lagi enggak ngerasa kesetanan juga sih. Biasanya sih soalnya ini kan kalau di samping enggak tahu nih. Rasa kesetanan. Kurang asem emang lu. Ya nih kita mendingan buka deh gue deh. Gue nanti bayaran lo apa? Lot surat. Jangan main-main lo nyuratin gue lunas gitu. Iya aja. Lewat surat, maksudnya di amplopin gitu biar kayak ampau gitu ya nggak sih ya? Tapi kok kamu nggak ngasih aku ampau? Oh ya belum nikah. Kamu ya? Siapa? Hah? Kamu siapa? Aku aja juga belum dapat ampau. Aku Amira Faton. Amira Faton. Aku juga belum dapat ampau ya. Aku masih menunggu loh. Iya aku juga menunggu ampau nih. Tunggu Mira nikah ya. Ya, nikah aku masih lama, apalagi Afika kan. 40 tahun lagi dia baru nikah. Enggak 40 dong. Bahkan aku kuliah haji belum. Oh iya. Kamu masih SD bukan sih Afika? Kenapa? Kok SD? SMP sih. SMP. Oh, iya. Aku udah SMP kelas 9. Aduh, bentar lagi bentar lagi sedih banget. Bentar lagi lulus, oh my god. Iya, yeah, sedih banget gue gak bisa ngerasain jadi kakel kelas. Kakak kelas 9 secara offline. Bilang sama aku aja kalau misal ada yang kayak ngelabrak-labrak kamu kakak kelas. Bilang. Gue loh jadi kakak pukul. Ya udin, ntar kita labrak bareng. Apa maksudnya Dica gitu? Hah? Dica gak tuh? Emang rata-rata biasanya orang yang menamakan Ica itu emang meresahkan nih katanya. Iya namanya Ica itu meresahkan emang. Aku sih belum pernah punya temen yang namanya Ica. Gak sejauh-jauh, kakakku namanya Ica. Ica meresahkan emang. Kakak aku namanya Anissa dipanggil Ica. Ya, pokoknya namanya Anissa dipanggil Ica. I think her name is Ica. Oh ya, oh jadi kakak aku sering ngomong Ica. 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 Kakak aku gede. Itu namanya Patricia, tapi panggilnya kakak Ica. Kenapa tuh? Apa Afika pengen dipanggil Ica? Enggak, dia. Dia she's my sister. Oh, panggilannya Ica. Untungnya dia tidak meresahkan. Ica, Ica. Kok Cika sih Ica? Ica. Kok jadi Cika? Jauh banget dari Ica. Nih minum. Teruskan lu. Maklum Kamira, udah pada opung-opung. Jadi salah denger. Apa itu? Perut. Minum ya, Afika. Emang ini
Iya kayaknya. Gue sukanya es teh manis yang di warteg-warteg itu. Yang gratis ya. Enggak kalau gratis tuh. 6.000. Wih, mahal banget. Ini kasih RP-nya, Meh. 6.000. Ini yang kasih. Langsung. Biasalah. Kita semua. Ini di KR Cupang warnanya. Kita semua. Rasa jagung enggak tuh? Ada emang. Ah, rasa jagung. Itu ada jagung. Kayak yang ini. Nih, ya kita sama aja kok. Namanya Red Dog. Itu merek, weh. Oh, iya. Kan tadi gue bilang untuk mereknya di atas, lu bacain deh tuh mereknya. Bener. Gua sabar, Rek Amira. Gue pikir kayak hotdog, coy. Ya Allah. Makasih selalu ada. Ini makasih selalu ada. Maaf nih. Ini makanannya dimakan. Minum, guys. Ini yang ngedenger lagu rap tadi dah. Iya, kamu nyetel. Iya, aku lagi nyetel. Lu kayak anak baru lahir tuh. Rip CD. Ini apa nih? Sama teman-teman baik kita. Gak ada kalau mau zero nambah dua lagi. Jangan deh. Astagfirullah. Kita beli keju di Indimirit. Indimirit ada sih. Mat makan. Bye bye Abica. Makan. Yeay. Makan apa minum lu? Gua kesel sama showroom gua. Ketawa mulu dia. Biarin aja kami rantar mereka lama-lama bengek. Enggak agak dikasih, Mir. Kok gak dikasih sih? Ya Allah, pelit banget. Harusnya kan pakai sumpit. Berarti kita mau gini langsung. Hah, lu gak, lu makannya pakai tangan dong. Iya, biasa. Biasalah. Yaudah kalau gitu cuci tangan dulu atuh. Ya ini tuh udah langsung. Kamu tahu yang di sini kan tempat ini kan? Kan ada ini kan. Bawah. Yang buat obok-obok apa sih? Nih. Oh iya, gue lupa. Oh iya, depannya ada ini langsung. Biasalah. Balik Klaten. Biar gue makan lagi. Kamu gak mau makan lagi? Makan guys. Iya. Selamat kita dan Kinas. Tempat kobokan yang biasa di warung. Selamat makan, Maiko. Jangan lagi menghina makanan orang. Ini orang udah jual-jual. Nama merahnya apa, Mir? Tadi udah gue sebut, gue gak mau nyebut lagi. Merahnya guguk merah. Berdoa dulu. Gue rasa berdoa dulu. Berdoa. Hanya itu. Kok gue doa tidur? Selamat makan, guys. Tadak kimas. Ya. Mir, ya Allah. Yang bener, Mir. Apa sih? Tuh, lu gak jadi makan. Beneran. Gue gak bisa nunggu. Ambilin gue sumpit dong, Mir. Pas sendok juga. Ada di situ. Ini ada saus-sausnya, guys. Kita cobain.
tuh cobain dikit-dikit. Kita makan. Yes, selamat makan. Jangan lupa bikin day yum-yumnya. Yes, pasti dong. Saat yes. Makan, guys. Gak lah, guys. Prank Mira, siram saus. Gak, guys, gak. Gak prank-prankan dulu. Enggak. Oh, ini kayak kecil. Gue kasih simpen yang bagus. Serius, I got that. Gue yang ini aja. Oke. Sendok. Bangga-bangga gue. Sendok gue. Orang-orang yang lagi di rumah lagi pada ngapain nih? Aku sih lagi pada ngapain ya? Udah 30 menit. Kenapa 30 menit? Ini siapa? Gimana mama kabarnya, Afika? Ini ada mama, alhamdulillah dia kabarnya baik. Salam ya buat mama. Iya, ma dapet salam dari Kamira. Salam balik. Yang katanya salam balik nih, kata mak gue ini pakai tangan. Sehat-sehat ya. Tangan kebalik begini ya. Mama. Sehat-sehat ya. Ini hatinya setengah doang, bukan patah hati. Aku tuh emang selalu menyapa orang tua, guys. Ya gak sih, kita itu harus menyapa orang tua. Ini kok licin amat sih? Kesel gue makannya. Masih ada sabun tuh berarti. Iya ya. Pakai sabun apa namanya? Ini. Jangan sebut merek aja. Allah. Makan lagi, Fik. Mau makan apa? Kalau kamu ya. Masih aku makan mah gak apa-apa. Coba kalau misalkan ini dicelupin di sini. Biasa gitu, Mir. Coba gue enggak. Tuh di shorba aku ada yang komen ngamuk mulu, Mir. Wek. Dibilang ngamuk mulu. Enak banget. Ngamuk. Makasih Kak Reja, Kak Rosesa. Kok pedes ya? Apa gue lagi sariawan ya? Emangnya kalau lagi sariawan tuh lo cobain ini gak terlalu pedesnya kayak manis gitu sausnya. Ini gue taruh sini. Yang komen sepi banget nih. Gak ada yang mau komen. Kalau gak ada yang mau komen gak apa-apa sih. Mending disuruh aja, Afika. Biar tapi bikin challenge-challenge gitu. Nanti kita jawab gitu. Kalau gak ada yang mau komen nanti berasa, nanti jadinya serasa dunia milik aku sama kamera doang. Azik. Kalau kata Raffi Ahmad dan Anggita. Apa tuh? Kenapa? Gue pengen ngangkat kaki. Gini-gini. Gue ngangkat kaki. Gue juga mau ngangkat kaki dah. Ada yang nanya tuh, Mira makan apa? Makan orang. Wih. Kanibal. Tadi gue pengen pesen yang... Nah, apa namanya? Apa tuh? Yang bom. Tapi ternyata ini pedes banget, yang spicy ya. Pedes banget, cuy. Mending tadi gue coba yang ingin atau yang asli yang normal. Orang-orang yang sedang ada di podium. Asik. Hai Kak Irsyad. Hai Kak Karlina. Hai Kak Deni, hai Kak Rafi. Hai Kak Solali Lali Olala. Sebelum. Hai Kak Ditsuganur. Halo Kak Timunaut, halo Kak Ceria, halo Kak Torik, halo Kak Habib, hai Kak Sayangan, Cila, hai Kak Yayan, hai Kak Z.Nyepi, hello you guys. Rasanya itu enak. Lagi Afika dong. Mau? Ayo sini. Ini apa? Itu saus honey mustard, cuman aja enak. Ada yang keju, ada yang bawa apaan? Ini
keju. Cheddar cheese. Coba kita cobain kejunya. Keju. Wow. Enak sih, jadi enggak gitu pedes. Ini udah aku kasihin keju sama tteokbokkinya. Afika enggak mau makan? Keju. Udah, gue udah makan. Makan lagi dong, udah biar gendut. Ya mau. Udah gendut gue. Aku. Oh iya, jadi tuh gini guys, aku itu barusan ngeliat apa kayak video workout bikin apa apps gitu kan. Apa tuh? Selama 15 hari. Aku kayak mau ikutan deh. Tapi semoga aja niat nih. Nanti kalau apps nanti kalau aku beneran niat terus apps udah jadi nanti aku pamerin. Wow. Biar berotot ya. Yeah. Peker. Iya, yeah, biar keren gitu my badan. Biar kayak siapa tuh namanya? Kafeni. Om Daddy. Kenapa sih? Gua harus botak dulu gitu. Gua harus botak dulu. Kok enak sih? Kita botak dulu aku, guys. Serem banget. Jusnya enak sih tapi. Enggak kok, enggak serem juga kalau botak. Jadi kalau misalkan pakai kerudung gitu enak adem. Ya gak sih? Iya, betul. Aku tuh mau potong pendek juga. Oh, kirain ini. Aku pengen sih potong pendek. Ini cuma referensi aja. Potong kayak Dora. Dora em. Gak gitu. Beda server. Tteokbokki guys. Tteokbokki. Pedes tau Afika, suka pedes sama kamu? Enggak, sukanya kamu. Gombalan anak kecil gue. Ya ampun, masih gombalan anak kecil. Iya, masih basic lah. Ini aku lagi kepedesan Afika. Pedes banget, gak tau level berapa. Coba dong kamu senyum dulu Afika. Ay, baru gue pengen ngomong kayak gitu. Loh, kenapa? Lo batalkan gue gombal. Biar berasa manisnya. Yeah. Karena ngeliat kamu udah ngeliat kamu itu jadi manis. Bawaannya ini nggak pedes, malah jadi manis. Coba nyengir dulu. Nyem. Aduh bersin gue. Mau bersin. Semangat ya makannya. Disini main. Makan aja kudu disemangatin. Abis kamu kita. Ini abis ya. Ini pedas guys, tapi pedasnya tuh enak banget. Pedasnya bukan beda dari pedas Indonesia, beda cuman ya. Mantap. Ah, mantap. Na 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 na. Ah, biasanya ini aku sampai nangis nih. Masih kecil udah bisa gombal. Enggak sih, aku sudah remaja. Enggak kecil mulu. Rika remaja. Cobain dong yang masih remaja. Sekali, segini-segini mulu. Anak kecil. Orang Afrika udah gede. Nah, betul sekali. Mungkin pada ngira aku tuh anak kecil karena mereka ketuaan kali ya. Enggak tahu sih. Ketuaan gak tuh? Mira kali. Gak paham aku. Kenapa kalian manggil yang kayak seumuran atau beda setahun betul sama aku paling manggilnya dede gitu. Ini nyinggir gue lu ya. Jangan lupa minum, nanti seret. Nah, itu minum. Dapat disco. Fantastus. Dari Kak. LFJKT48, selamat makan. Thank you, Kak, diskonya. Beli KTP mainan yang ada gambar Gundamnya. Makasih, Kak Faisal milikku.
Kak, dendam apa? Iza. Kental banget kalau malu. Bisa lihat ini kental banget gue. Gue nangis dong. Gundam tuh apa sih? Padahal ini cuma yang spicy deh, pedes banget ternyata. Iya woy, pedes banget ternyata. Iya, tapi kok ada store? Apa sih? Oh, mainan Gundam. Oh. Maaf, gak tahu deh. Aku Mira nangis, guys. Mainan. Kenapa? Kak Mira si kocak banget dah. Ya. Hapus your tears. Apa ya. Benar kan? Udah gibah tuh mereka, guys. Sabar, Mir, enggak usah sedih. Emang hidup itu berat, Mir. Bisa gak sih aku bikin kalian orange coklat? Eh, lu kenapa sih? Mira nangis muncul loh. Yaudah, tidak apa-apa, keluarkan semuanya. Bisa lu seruput. Iya, gue bakal makan buahnya. Pedes, tapi enak. Sumpah gue pengen nonjok orang. Ngamuk deh, ngamuk. Ngamuk. Tuh, kan benda. Harus dirukia guys, kamera tuh. Dimakanin gini aneh. Kamera tuh fix banget harus dirukia. Biar enggak pedes pakai gituan. Biar dia enggak lagi panas nih deh. Gila kebakar dong. Ih, dibakar. Nih kejunya. Kejunya, lu minum air dingin malah tambah pedes kejunya cepetan. Aduh. Minum air dingin. Susu aja kek, susu putih tuh. Kamira ditanyain lagi nonton anime apa, caps lock semua. Yang di sebelah makannya kurang gitu ya, di sebelahnya lagi makannya berasa pelusu gitu. Kader! Tapi Pedas! Haredang, aduh kasih pedas. Dulu ditanyain nonton anime enggak? Gimana kamu bahasa basi? Ngangguk atau enggak begini-begini? Apa ini, apa sih geleng-geleng? Oh enggak, dia enggak nonton anime, guys. Waktu teman apa yang aku lihat di TikTok ada yang bilang kayak memperagakan gitu. Bilangnya, "Lu nonton anime apa?" Doraemon. Apa sih? Doraemon. Terlalu lah. Ah, gua mikir pedesnya biasa aja. Ya, semangat ya. I guess bikin hashtag buat Kamira justice for Kamira. Kamira tuh heboh. Iya. Hashtag semangat Mira. Hashtag stay strong Mira. Bal dulu nih depan. Kumbang dulu depan, maki-maki gitu kan. Nyeran keluar dia nyari kumbang. Ditanya itu Amirah makan apa sirkus? Dia bilang makan kejunya. Iya. Dia tuh lagi konser guys, lebih tepatnya. Eh, apa? Masih minumin air es. Kalian tuh belum pernah aja lihat aku kepedesan. Mbak aku sampai lari-lari sih. Siapa yang senang lihat aku pedes ya? Oh nambah air dia. Stay strong opung gak tuh? Estek. Gue liat lah tenang banget makannya. Enak gue. Pemakanan enak gue tenang. Ada yang bilang minum air anget. Ada gak air anget di sana? Ada, tapi panas ya sih tamat kebakar. Ya, makanya jangan panas-panas, apalagi mendidih. Kuahnya kental banget sih, Mas. Sorry,
pedas guys, tapi nikmat. Mir, ini tisu bekas ingus lu nempel di paha gua. Disgusting. Apa yang nanjak orang gue rasanya? Jangan gue aja. Dibilangin, iya itu, ini gak pedes, gini nih. Emang so, banyak gaya ya, ini. Jangan makan ini dulu buat terang. Makanya jangan keluar, banyak kan. Gaya, Kak Amir. Enggak kan, gak pedes kan. Bentar lagi, ada yang komen, bentar lagi telinga Mira keluar asap. Wih, cuma jadi titan aja dia. Titan abnormal. Untung Afika jauh-jauh, bisa-bisa kena tonjok. Buset, Kade apa kabar? Nggak kena tonjok kan, Kade? Aman-aman. Cuma di PPT. Aman, baby. Alhamdulillah aman dia guys. Tadi aman ya. Aku dipeperin tisu doang guys. Cuma dipeperin. Cuman ye. Nyo gay. Aku harus makan api. Ada yang bilang aku makan aja, makan apa? Makan piring. Kamu enggak mau ngambil-ngambil. Ada sih. Cuman masih bagi-bagi cewek. Aku kan anak baik. Anak baik gato. Anak baik yang suka bolos pelajaran. Canda bolos. Kurang gak pedes ya? Ada yang bilang kamera kesurupan cabe. Makan biskuit. Yang ini yang ngamak. Kalau gue cocokin di sini bahkan. Enak. Afika, aku anak kedua satu-satunya. Hah? Jadi anak kedua apa anak satu-satu? Anak berarti anak kedua yang satu-satunya gitu maksudnya. Apa bagaimana sih? Apa sih? Aku tak paham lah. Aku ini tak paham lah. Kau ini jelaskan dengan lebih detail lagi gitu. Ini sebenarnya minum gak tambah pedes kok. Gimana gue ajakin lu makan rich itu ayam yang pedes level rich itu masih makan. Baru gue gak nyebut merek, lu yang nyebut. Kenapa gue nyebut merek? Baru gue ngomongin rich doang, dilanjutin lagi. Level 5. Gue waktu itu coba level 5, kualah sih. Pedes banget. Afika, kamu ada yang mau tanya-tanya nggak? Ngomong aja. Oh ya udah. Soalnya kamu lagi kesurupan, aku jadi nggak tega. Enggak kok, nggak apa-apa. Ada yang bilang kebiasaan nih, Mira nyebut merek mulu. Keceplosan. Iya keceplosan guys. Kesian deh. Tanya ke Amira sehat. Alhamdulillah. Tanya. Oh. Menurut gue gini enak sih. Itu aja enak. Salam dari Tasikmalaya, salam balik.
bisa. Ini lagi dengan Katusha. Nonton deh bikin perut kelapa. Kakak dong kak. Gede ya suaranya. Lagu apa? Everyday Katusha. Bingungan kamera. Iya. Lagi kamera lagi ngebuk dia. Aku udah mandi lah. Oh iya, Serifa. Tau gak sih guys, ternyata aku punya Oshi juga di MNL48. Oshi aku yang namanya Gap. Gap. Di mana kita? Tau. Apaan? Kita lagi habis guys. Apa nanya aku lagi di mana atau apa? Nah, emang lagi, kan? Tumpah itu oh MNL. MNL itu dari ini bukan sih, aku lupa deh. Gap yang dari MNL 48 guys, nanti cari deh ya. Terang banget ya maksudnya. Sama Colin. Colin MNL 48. Si pedas. Ini gue makan cabai, sumpah. Nyangkut ya. Ini yang ini loh guys. Ini yang ini kamera pernah lihat gak? Mana sih? Nah. Pernah. Ya kan? Dia bukan tomboy ya? Nggak tahu sih, cakep ya. Gila loh. Iya loh, cakep banget. IG-nya aku lupa. Pokoknya gap apa gitu. Gap MN apa gitu. Sama Colin guys. Gue lambaikan tangan. Jam nyerang. Itu yang gap itu yang dari gap gak tuh. Ini Colin. Kalau aku lebih suka BNK. BNK. Oh. Siapa tuh? Fai BNK tau gak? Tidak, aku tidak tahu. Mereka tuh yang di TikTok. Pink, mau itu gak? Tidak. Apa itu? Gap juga ngefans Afika, emang iya. Jangan bikin aku ngefans. Enggak, nggak mungkin. Hai guys, dia bahkan nggak tahu aku eh. MNL 40 itu dari mana sih? Manila. Bukan. MNL. Bukan. MNL dari mana ya? Aku lupa deh. Manila. Ah, mana? Asalnya? Brownies. Gua buat sendiri tuh. Wow. Oh iya, man dapat brownies dari Ade. Oh benar. Mari kita makan, udah habis guys, lihat. Oh benar.
Ya, betul. Honey Mustard. Iya, betul. Filipina. Avika, kamu cuma ngedengerin ya? Aku. Ngedengerin aku. Pedesan doang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kan aku teman yang pendengar yang baik gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, aku akan tetap mendengarkan gitu. Ada yang bilang salamin buat Mira dong. Wow, Kade bikin sendiri loh browniesnya. Wow, impressive. Afika mau brownies? Tidak deh, tidak, terima kasih. Tuh ada yang salamin. Kamil, ada yang salam tuh. Enak. Ini bikin nyampe dua kalinya. Ini ya, pedesnya gak hilang-hilang. Bumbunya apaan sih? Kita coba. Enak. Enak tapi bumbunya gak hilang-hilang gitu loh. Bumbu pedesnya. Kita coba model mulet, bisa gak ya aku bikinnya? Aku tuh pengen tahu mulet. Give day tower buat beli rage chicken wing. Nih guys, mantap. Merica kebon. Kamir, ada suara aku kan nih? Ada. Oke, dan enggak ada. Soalnya pada bilang Afika dicuekin. Kamu tanya-tanya gak lagi banget dong. Sih kamu. Tadi ada yang tip sal. Burem banget ya. Salam balik. Waalaikumsalam. Iya, oke. Iya, tuh salam balik guys. Gimana sih model? Gimana sih mulai? Makanan susah banget ya. Ada apa Vita? Enggak, gue lagi nyoba-nyoba mulai. Aku juga mau mulet. Wih guys, catat guys, dia bakal mau mulet tuh guys. Kita lagi makan brownies buatan aku guys. Kayak selebgram. Pedes banget. Gimana sih? Brownies pedas. Enggak masuk tadi pedes. Ini aku pengen gini deh. Cek yang mulet gitu. Buatan Ahmed. Iya. Mulet gitu. Enggak, bukan. Dia habis bangun tidur mulet gitu, bukan. Apaan sih, Mak? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Mulet itu yang lagi sakit perut, bukan? Sakit perut, mulet. Mulet itu yang gini. Kalau bangun tidur selalu gitu. Kayak gimana sih mulet? Pokoknya bilangin kalau di badan. Mulet. Hairstyle. Gue mau mulet, mulut salah dua kepang Korean pixie deh. Ada jalannya Mira guys. You know, like this Korean pixie haircut semuanya. Aku simpen deh di ini. Ayo kita coba lihat. Garing mir, mulet di belakang. Mulet kalau mau bikin sambal, mulet. Nah, kalau ini Afika. Oi. Kayaknya aku bisa masak kayak itu. Nanti. Makanan ini dong. Apa? Cerita-cerita yang gurih. Kayak enggak bisa. Cerita apa ya? Buat bisa kayaknya bisa. Pertama ya. Kali ngeliat aku gitu. Pertama kali lihat Kamira ya. Pertama kali kita kenal. Iya, kenal. Ini first impression. Jadi kan? Tuh aku pertama kali lihat Kamira tuh stylenya itu mengingatkan aku kepada Huang Yeji. Tahu Huang Yeji tak? Dari Itzy. Huang Yeji dari yang mata sipit itu bukan? Aduh. Oh iya. Yeji bukan.
Iya, Yeji, uang Yeji. Iya, gue bilang uang Yeji. Kalau gue yang benar-benar cepet banget gitu loh. Iya, ketarik banget matanya. Soalnya gue liatnya dari bajunya pernah tuh agak mirip sama. Udah gitu rambut tuh diikat dua tuh gue inget banget. Oh iya. Iya kan. Diikat dua di atas. Pertama kali gue daftar JKT. Itu ya kita udah mau lolos-lolos gitu ya? Final, iya. Finalnya gue dikuncir dua. Alay banget lu kuncir dua. Kayak anak-anak. Kamu kuncir dua gini kan ya? Iya, nah? Gue gini kalau gak salah. Hah? Iya, di atas. Ya, di atas. Dua atas, rambut-rambut kamu masih panjang. Rambut tuh masih panjang. Gak ngadi-ngadi sih, Mir. Terus begini. Lu nyesel gak? Enggak, iya, aku pengen. Gue dibilangin sama kakinya. Aku tuh pengen potong kayak gini, guys. Bagus tau. Kamu mau kayak gitu? Mau kayak gini. Panjangin aja lah, gak apa-apa. Bagus panjang tau. Tapi aku pengen. Aku udah sering banget panjang dari dulu. Makan lagi. Pengen nyoba kayak gini. Makan lah. Ini ada. Bagus tau. I love that. Keren kan guys? Makasih banget buat Kak LFJG Supertiat untuk towernya. Bagus sih. Kalau kamu kayak gitu. Kak. Yes. Cool. Ya sekarang. Aku juga pengen gitu, kayak gini. Outfit aku. Gemas. Ini kalau lebih. Kalau lebihnya tuh. Kalau dari depan kayak begini dah pokoknya. Datang. Makasih yang tadi udah video call. Yang kayak gitu aja sih Kak. Bagus. Arigato. Iya. Dibanding yang pertama. Iya, sama aja sih ini sebenarnya, cuma ini kayak panjangan lagi. Oke, gue mau nih kayak gini nih. Hahaha. Di love shop. Diskon loh. Nanti lagi diskon makanya kita beli. Dan ternyata enak banget. Enak-enak, gue kepedesan nih. Enak banget tapi gue. Makasih lagi. Terus apa lagi lanjutin lo? JKT48 untuk tower keduanya. Wih. Lanjutin. Ayo kita coba contohkan. Gue lagi kasih buat kamu. Hairstyle yang seperti tadi. Susah ya bun. Thank you kak. Muak aja Mir. Mantap. Jangan lupa makan. Nah, gitu juga dong. Gue pengen makan ini. Kasih lagi juga. Masa gua hapus pakai nakasu guys. Oke, gitu deh. Yang berterima kasih bukan cuma aku. Kok enggak kelihatan ya? Tadi mirip loh seketika. Tapi kamu kalau pendek banget kayak gitu bagus sih. Tuh guys. Gimana sih? Enggak. Beneran mau. Tadi mohon maaf. Mau. Tapi aku pengen tirusan dulu. Soalnya aku tuh bulat. Badan dulu sih. Muka aku tuh yang lebih bulat. Thank you, I love JKT48. Aduh. Pedes banget. Thank you juga buat diskonnya Kak Love JKT48. Kayak gini kah? Enggak ada mirip-miripnya sih, cuman kayak gini ya. Jangan lupa makan. Kayak gini mah referensinya mah. Betul gak sih guys, tadi nggak, tuh tahu deh, nggak sama sih. Tahu. Nggak boleh sama pelikin. Boleh. Terus pas udah kelar video mama call. Mama bilang boleh kalau udah ini. Apa virusan? Pas video call aku nggak makeup kalian. Ini iya, nggak. Tadi sudah kenyang deh. Belum. Boleh lah, Pa. Hah? Apa? Ya, boleh lah, di dengan telepon. Apa nih, Malik? Potong rambut. Belum kenyang. Yang kakak kasih lihat ke papa. Jujur, belum. Masih. Ini pada suka kok nanti. Aku juga pengen potong rambut. Lagi sampai botak. Kalian enggak ada yang ngeh. Sampai botak kan aku tadi enggak makeup, guys. Tindik juga. Kamu enggak bisa pakai anti kata. Bisa. Kan enggak bisa yang di sini. Oh, pedes. Tapi gue pengen makan lagi ya, dong. Kasih dulu boleh. Pengen. Enggak makeup juga cantik sama. Enggak boleh pakai anti. Masih kan boleh. Mari maaf apa tindik. Thank you para orang yang menerima. Amira suka ya. Bakalan suka nggak kalau ditindik? Suka? Suka. Kenapa emang? Kamu mau ditindik? Mau.
Ditindik di mana di sini? Iya. Aku mau ditindik di sini. Ya, bagian atas gua aja. Gue pengen di mana ya? Satu kuping aku pengen nindik, aku mau nindik di sini, di sini. Sini aja, Mir. Iya, bagus. Di perut juga lu tindik deh tuh. Udah gila. Udah gila. Iya, tetangga rame ya. Iya, ini tetangga aku rame. Kamu natural lebih cakep. Lagunya JKT banget ya. Iya, nih. Hidup JKT. Hidup JKT. Di pipi kamu makin lembut. JKT 48. Soalnya JKT 4. Ada yang nanya kalau misalkan Afika di K-pop fandom apa? Aku multi fandom. Afika lagi suka K-pop apaan sih? Aku itu aku makan terus. Kalau sekarang aku lagi oleng di oleng ke NCT. Memang kan tidak. Kalau aku lagi suka Mbak Ari. Hah? Oh, Mbak Ayu. Aku kan kayaknya. Kalau boy group itu mungkin. Aku enggak tolong. Coklatnya nyangkut, guys. Lucu. Kalau yang boy group? Kalau yang boy group, aku suka. Gue suka NCT kalau boy group. Aku suka NCT kan, Mas Ika? Iya. Kalau boy group. Suka NCT. Aku juga lagi oleng-olengnya ke NCT. Kalau girl group, nggak tahu. Tunggu mau lagi tadi, Mirbin. Kalau girl group, aku nggak tahu sih. Banyak yang bagus soalnya. Oh, aku lagi... Ini bagus sih. Aku lagi olengnya ke Aespa. Tawarin nih. Bayar. Lu nempel tuh itu. Aku sukanya Cowboy Junior. No, ada yang bubar. Oh, sayangnya sudah bubar. Sedih. Yang lagunya ini kan? You are beautiful. Itu tangganya, we. Oh, gua kira yang you know me so well. Itu beda lagi. Aku kira yang you know na 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 you know. Kok lu tahu? Mira enggak tahu pada waktu itu. Astagfirullahaladzim. Lagu JKT kan, Afika? Heeh. Yang mana? Lagu JKT ya? Coba ulang lagi. You know, nanti ada yang gak tau ya, you know-nya. You know, you know, pasti sudah dengar gosip itu kan. Percuma ada liriknya juga Mira gak bakal tahu, Afika. Nana-nana aja. Anu kali kau. Cemana kau nih? TXT aku suka, TXT aku suka. Ya maaf dong. Bias aku bom you. Tapi semuanya ganteng. Aku lukanya lagunya yang kau yang terbaik. Aduh. Kadai tahu TXT enggak? Tuh, tanya tuh. TXT. Tahu. Tomorrow. Pernah dengar tapi suka tidak tidak? Enggak. Aku cuma suka kayak mudah mungkin. Aku orangnya setia banget nih ya. Iya aku. Tayang, tayang, tayang. Oh dari gua kecil tau. Jadi. Aduh topok ini gue. Defending machine. Masa gua lelap pake tisu? Cuci. Mumpung di depan lu kan ada wastafel. Cuci. Oh iya. Iya mending cuci aja di depan lu wastafel lu. Iya weh pedes soalnya. Tapi kan itu airnya juga air ini mentah. Kalau mau air yang air minum depan. Coba nyanyi lagu Aespa Forever apa? Yang Forever aku belum hafal lagunya.
Ini apa SR gua? Isinya tomat ini ya. Per K-pop pandemi. Makasih kamu tanya kami lah, Kareja. Diskonnya, suratnya banyak ya. Makasih Kak Iza. Apika kamu juga minta surat kan? Suratin aku dong. Mai, emang beneran ada? Ada. Lihat suratnya tuh di mana sih, di tempat GIF? Yang lihat suratnya gimana? Kalau di mereka udah ada di GIF-nya surat. Surat yang kayak bagaimana sih gambarnya yang ada lope-lopenya? Terus background-nya apa? Iya kayaknya. Terus kayak emas, emas gitu. Terus kayak coklat-coklat. Apa-apa oranye apa kuning? Enggak bisa lihat. Iya. Enggak ada yang gambar surat gitu loh. Gua enggak pernah lihat surat kayak kayaknya putih nih. Oh, dia aku enggak ada. Surat tangan. Bisa dibuka suratnya? Iya. Angpau isinya. Isinya bom. Alhamdulillah angpau ya. Enggak, isinya bom Afika. Oh my god. Oh my god, did you see a new girl? I think her name is Icha. What new girl? There she is. I think her name is Icha. Is she pretty? No, she's biaja. No, she's biaja. Wanna pay it? Baru ini ada yang keju nggak? Wah, lu suka ini? Yang apa? Oreo. Nyebut kan? Gue kata cuy, lu jangan mancing gue. Oh, kesurupan lagi deh guys. Latah semira ya guys. Padahal aku yang buat gitu, seharusnya aku udah tahu ini apa ini sama dia malah sebut. Gue lata Bambang. 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 Kalau Fika tahu idol ini ada yang kayak itu ada yang tahu ada oh. Ada dua bukan sih, apa ada satu lagi ya? Sama Almond. Almondnya tadi udah dimakan. Yang cowok itu aku lupa namanya siapa. Gue gak tau makanya. Kalau yang cewek itu di Takara bukan sih? Iya. Kalau yang cowok itu aku lupa namanya. Dia juga dari Indonesia bukan sih? Aku lupa. Fix fan brownies mau enggak? Yes. Beli aja. Aduh pedes. Ngobrol oh unik. Aku kira ini. Apalagi aku yang buat. Aku kirain dari Indonesia ke Korea. Apanya yang jalan ke Korea? Kayak tahu di Takarang enggak? Tahu. Dia dari Tangerang. Emang ya? Karang, Tangerang. Pada nanyain gitu. Eh buset, kenapa ada lagu? Ya kecil. Afika lah. Enggak ah, Afika aman-aman aja. Masa kamu dibilang ngelak, Afika? Afika. Jangan lu yang ngelak ya. Mati nih. Kenapa? Katanya kamu ngelak. Ngelak. Agak maju lah guys. Ngelak. Gak tau nih buset. Nyempil. Guys besok rambut aku siapa ini ya? Gue tanggil. Gue mohok. Mama. Tanya-tanya gitu apa gitu.
Enak pedesan buat ceritanya. Dihabisin dulu makanan yang ada di mulutnya. Ye, biar gue bisa denger lu ngomong apa. Tinggal denger lu ngomong apa, Mir. Weird ini Genius ada. Itu apa sih? Film ya? Apa-apa sih? Kamira tahu Weird Genius? Tahu. Reza Arab. Hotel Sejuta Kerinduan. Apa? Reza Arab. Oh, emang ya? Reza Arab. Oh, maaf guys, ketinggalan zaman aku. Bagus tau lagu-lagunya Weird Genius. Coba deh dengerin. Okay. Lagi ditanyain dari showroom aku pada lagi ngapain. Kita lagi ya beginilah kehidupan kami. Kehidupan kita dan makan kita. Abika, ngobrol-ngobrol dong. Apa gitu? Ayo ngobrolin apa ya? Mau yang apa nih topiknya? Ya apa aja? Gen 8 ke? Kan kita kan udah kayak kita kan udah lama tuh Gen 8 nggak kumpul-kumpul. Oh iya, tadinya tuh kita udah janjian pengen kumpul-kumpul, guys. Taunya kalau sekarang nggak tahu deh. Makin nunda ya kita ya. Kita padahal udah janjian ya mau ngerencanain kayak kumpul-kumpul. Iya, kita udah janjian duluan mau jalannya udah kayak tadi tuh waktu itu dibilang, "Ayo deh, berapa hari lagi gitu." Terus taunya aku bilang kayaknya nggak bisa minggu ini deh, minggu depan aja soalnya ada member generapan yang apa ulangan gitu. Yaudah, aku tunggu tuh aku soalnya kan member itu bilang juga ke aku dia ulangan kan, terus aku langsung kayak nungguin gitu, kayak nungguin udah seminggu kemudian kayak sudah lewat seminggu guys, ya udahlah ya. Ah mereka mah diajakin nggak peka-peka. Tapi aku tebel banget sih guys. Kamu juga. Ah, mama. Aduh. Lupa gak tuh? Ah, spill. Oh, yang lagi ulangan itu Kalulu, guys. Iya. Kayak bukan cuma Kalulu doang gak sih? Banyak waktu itu. Kalau di rumah gue. Siapa ya? Basi gak sih kalau Bas atau praktek? Gak lama. Tahu deh. Musim panas sangat asik. Aku suka banget. Kamu pernah ini nggak sih bawain Uza? Enggak ya? Enggak. Belum ya? Udah. Aku belum. Harus bawain Uza tuh berarti kamu. Udah dari aku udah minum. Ada yang nanya, God, my God, Shinchan enggak? Aku ya bibinya. Iya, nonton. Sama aku. Udah agak lupa sih Shinchan gitu. Kalau kamera nonton enggak Shinchan? Nonton aku. Nonton mulu. Tapi sekarang kan udah enggak ada lagi Shinchan. Sekarang kayak udah di kartun-kartun kurang bagus kebanyakan sekarang udah jarang kartun-kartun. Aku baru tahu deh keduanya. Terus juga aku kan mama aku tuh juga suka gitu ya sama Shinchan gitu. Dia waktu itu ada tuh bukunya. Terus suatu hari gitu aku nggak sengaja nyobek buku komik ya mah, buku komiknya Shinchan tuh punya aku lagi. Terus aku kayak aduh gimana ya ketahuan gitu, aku kayak udahlah nggak ketahuan soalnya kan itu kan selembar copot gitu ya, apa berapa lembar gitu copot, aku selipin balik gitu karena siapa tahu dia nggak bakalan
apa nyadar juga atau apa gitu. Terus tahu-taunya ini siapa yang nyobekin ya lembaran buku komik Shinchan Mama. Tahu kayak sorry mah. Oh, mama diparahin tau gak? Suka kayak, komik Shinchan. Iya, mama aku baca entah baca atau udah lama gitu. Aku tuh beneran dimarahin tau guys karena Shinchan, bahkan anak aku yang anak kandungnya saja kalah dengan Shinchan. Sini mama aku beliin komik Shinchan. Cuma kata Kamira mau dibeliin komik Shinchan. Ya buat kado ya. Kata mama aku buat kado. Iya, ma. Iya, ma. Mak gue. Iya, ma. Tenang aja. Mau komiknya yang gimana nih? Yang Shinchan, yang Cincin, Cun-cun. Cun-cun, Cincin. Cun-cun tuh kayak ini tau, tukang mie goreng di Bangka, mie goreng Cun-cun. Hah? Cun-cun. Oh. Aku serius, mah. Mau kasih. Lu kata Kamira, aku serius, mah. Iya. Aku dua rius. Dia bilang dia dua rius, guys. Oh, ya udah kasih ini aja. Kakaknya Kamira. Oh my god. Tangannya tante-tante. Keras banget. Oh my god. Ayo, tante, serang tante. Bisa-bisanya. Astagfirullahalazim. Ingat umur. Langsung aja tante kita ke lokasi langsung syuting. Langsung tante. Jadi sampai kata Kamira kita langsung ke lokasi syuting. Pasien nanti lu berangkat buku Papa Erwin lagi denger earphone. Astagfirullahalazim. Aku kalau main sama Afika ke lokasi ngomong apa sih gue? Ngajakin Afika ke lokasi syuting boleh enggak? Parah banget ya. Tuh mah kata Kamira kalau ngajakin kakak syuting gitu boleh enggak? Yang ada mah aku yang nanya gitu ke kamu. Ya Allah. Fika suruh syuting. Minta mata itu. Boleh lah kalau Fikanya mau. Oh, boleh, boleh. Ayo Kamira kita bisa satu frame lagi. Kamunya enggak diajak gitu. Bahkan mulai lagi. Mamanya nanti diajak dia. Diajak dia. Diajak sekali. Tanya deh sama teman-teman. Apa? Fans. Setuju enggak kalau mama jadi artis? Tuh, kalian setuju enggak kalau mamaku jadi artis? Tapi mama pernah kok in frame? Enggak pernah. Pernah waktu kakak kecil. Bukan ya waktu. Aku setujunya mama jadi penyanyi. Kenapa? Aku setujunya mama jadi penyanyi gitu. Aduh, nggak denger gue. Kenapa? Tadi ke diskon. Aku setujunya mama jadi penyanyi. Kamira bilang dia setujunya mama jadi penyanyi. Mau nyanyi apaan? Ini nyanyi apaan? Mau nyanyi apa? Nah, di belakang layar aja, Kamira. Dia mulai di belakang layar. Penyanyi JKT48 gimana? Mama ikut JKT48. Penyanyi JKT48. Ah, bukan penyanyi, gue yang megang sahamnya nanti. Asik. Amin. Dukung. Amin. Dukung Mama Afika. Menjadi CEO. Menjadi yang megang sahamnya. Amin aja, gue langsung pergi ke Jepang langsung. Iya. Training lo pada di Jepang. Udah gitu doang. Ah, belum dong. Kita nanti ke Jepang ya. Lewat ya. Afika. Ya, mini. Yang kenapa Kamira? Nanti kita ke Jepang. Oh, ayo. Abis ke Jepang kita kok ke Korea. Aduh, abis enak banget. Iya. Halunya enak ya. Abis ke Jepang kita ke Korea, abis ke Korea kita ke Mekah ya. Abis itu ke Mekah mah katanya. Amin. Amin. Abis ke Mekah kita kemana lagi? Ke Dubai. Ke Dubai, wow. Ayo. Brunei deh. Brunei harus. Amin paling serius. Kenalin sama pangerannya. Kenalin sama pangeran gitu.
Ah, ya Allah. Ya percuma juga, Mak. Selera anakmu ini yang cowok-cowok dua dimensi. Kan kamera bukan lu. Ya kan kakak anak kandung mama. Lah orang seleranya dua dimensi. Kasian banget. Ya udah nanti tinggal kakak aja yang pindah ke dua dimensi. Di roasting Mak sendiri. Di roasting Mak sendiri, Afika. Bener-bener deh. Nah, aku tinggal pindah dimensi aja. Iya, Afika sukanya dua dimensi. Kalau aku mah yang langsung empat dimensi. Empat dimensi. Bagus. Yang 10 dimensi. Yang derito aja udah paling bagus. Kayak ibaratnya ganteng doang diripet meletot. Jadi kayak photocard gitu loh, atau gue kayak kan biasanya tuh orang yang suka entah suka anime atau yang karakternya dua dimensi gitu kan. Kayak disuka jadi cetakan gitu. Cetakan itu dari kardus tuh. Atau enggak ada tuh photocardnya, tapi paling kalau dilipat jadi meletot gitu, maksudnya begitu. Oh, baik. Percuma ganteng doang dilipat meletot. Yang belum ganteng komen, doang dilipat meletot gitu. Iya. Makanya yang kalau ganteng dipegang sama meletot gitu loh, enggak patah gitu. Enggak patah. Jadi tuh modelannya yang asli gitu. Aduh. Enggak ada yang modelannya kayak ntar kayak Barbie lagi. Tangannya bisa dilepas. Hai, aduh. Makanya enggak bisa dilepas Barbie. Tangannya bisa dilepas, kepalanya bisa dilepas, semua badannya bisa buntung palanya. Ya Allah, nanti apalagi ini dari kertas doang. Ya Allah, kena air udah hilang lu. Aduh. Aku dulu ya punya Barbie ya. Aku dulu punya Barbie tuh kayaknya enggak awet deh. Aku juga sih. Soal aku tuh benci sama dulu tuh aku benci sama kakakku yang cewek. Gara-gara dia tuh selalu dapat Barbie yang bagus, kayak warnanya putih. Aku dikasihnya Barbie yang negro. Oh, yang bukan badan, yang bukan kakak mau ya. Iya, kan aku kan kalau anak kecil kan dulu sukanya cantik-cantik ya, bukannya rasis nih, tapi kan cantik-cantik gitu. Emang cantik rasis? Bukan, maksud gue putih loh, putih sama hitam. Ih, rasis banget sih lo, Mir. Dulu kecil. Lo juga kalau misalnya ngeliat Barbie yang hitam sama putih, kecil lo pengen. Gue gak mainan Barbie dulu. Jadi dulu ya, aku tuh Barbie-nya suka aku potong rambutnya. Kalau panjang, aku potong jadi pendek. Terus, ya dulu kecil aku psikopat deh. Dibilang psikopat. Pasti boneka pokoknya Hello Kitty aku pakai lipstik bibir. Aku coret-coret. Padahal dia enggak punya bibir ya. Iya, makanya itu bibirnya kan cuma strap gini kan. Tapi aku itu enggak punya. Dia cuma punya apa? Itu. Iya, yang hitam garis itu kan sih. Iya, tapi itu bukan mulutnya. Apa tuh jadi? Apa itu? Tapi sih hidung antena enggak tuh, lu kira lele. Kira semut apa? Rambut aku bagus sih jadi. Kalau kayak gini kelihatannya kayak habis dipotong nih. Pasti kacamomile. Kacamomile juga suka ada di sini. Kacamomile. Ini jam berapa coy? Udah, gue juga dependen. Jam berapa bang? Thank you buat. No, waduh, gitu. Aduh Afika, kayaknya kita harus end deh. Udahan ya? Iya. Iya, ya sudah. Kalau begitu kita absen dulu lah ya. Oh, udah ada yang ngirim aku surat cinta. Oh my god, wow. Kalau begitu, thank you Kak Karlina, thank you Kak Deni, thank you Kak Bagas, thank you Kak Habib, thank you Kak Torik, thank you Kak Ceria.
Thank you Kak Solali. Solali lali olala. Bermacam ya. Thank you Kak Valen. Thank you Kak Kanji. Thank you Kak Raffi. Thank you Kak Yaya. Kak, I love JKT48. Makasih Kak buat gift-nya. Makasih juga untuk gift-nya. Makasih ya udah nonton showroom aku dan Afika. Aku absen kali ya nyampe 10. Nah, kita silakan kita tunggu. Kak Faisal Mili, juga buat tadi dari video call sama aku. Kak Davi, Kak Dea, Kak El Harian, Kak sama Mail, Kak Firia, Kak Alvin, Kak Rosesa, Kak Ngapa Pange. Makasih banyak. Ya, sampai 15 deh. Kak Salisa, Kak Fadil Fatorama, Kak Pak Nua, Munawir, Kak Heni, Kak Bagus Maulana. Makasih banyak buat yang udah nonton. Ayo Kak Amir deh yang screenshot. Ayo screenshot. Ayo kamera deh yang screenshot deh ya. Ntar kirim fotonya. Ya. Ah, gemoy sekali poninya. Iya ya, gemoy kali. Iya nih. Aduh Afika, gimana sekarang stres? Ayo. Ayo bisa enggak? Hello Black. Arigato gozaimasu. Karena benar-benar. Thank you Kak. Ayo 1 2 3. Lagi. Oh my god. I'm sorry. Like love you guys. Pasti kepencet keluar. 1 2 3. 1 2 3. Coba kamu yang SS sekarang. Okay. Kamu yang SS ya? Ya. 1 2. Giga sayang siapa? 3 3. Sayang siapa? Ayo kita gini. Ini ada aku guys. Ya, ya. Aduh buset. Oh ini ya. Mana nih? Munduran deh. Munduran, munduran. Munduran. Eh. Munduran. Buset. Oh, kayaknya gede banget sih aku. Nah, gimana ya. Sih? 1 2 3. Wow. Gaya apa lagi nih? Makasih banyak buat showroom hari ini, Afika. Makasih. Makasih banyak. Kok kamu gak nerusin aja showroomnya? Gak deh, karena aku pengen tidur juga. Pasti yang lain pengen aku tidur lebih lagi. Bye-bye. Aku udah mau siap-siap lagi. Semangat ya, Beb. Kamu pasti bisa. Dadah, Afika. Dan Bate. Bye-bye. Dadah, Afika. Bye. Besok kita showroom lagi ya kalau misalnya aku ada ini. Ada jadwal kosong. Bye bye. Bye bye. Dadah semuanya. Makasih. Dadah, makasih. Dadah guys.